Tapi nggak tahu kenapa ya Mbak ya, kok kayak saya ini nyaman loh karo Mbak ini. Jangan-jangan Mbak ini sih hipnotis saya. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe guys. Senengnya Mbak ya, ketika kita kan namanya mencintai ya, mencintai. Berarti ketika terjadi momentum saling mencintai itu namanya kan mereka sedang bercinta ya. Nah, jadi kalau Mbak E kalau bercinta lebih suka di atas atau di bawah? Hey. Aku dua-duanya suka. Oh, dua-duanya suka. Ya. Wow. Jadi artinya mencintai dan dicintai itu oke. Okay. Kan kalau misalkan ini kan saling-saling. Benar. Ya kan? Seneng karo sing gampang metu apa sing agak suwe, Mbak? Aku sebenarnya gede tapi gampang jebrot kan gitu ya. Yang sedang neng tahan suwi ya, milih sing. Sebenarnya kayak kalau dari ukuran apa dulu ini? Iya. Oh, ini mah pembicaraan ini yang jelas pembicaraan tentang kita berbagi ilmu, informasi, sharing kan gitu. Iya. Sebenarnya kayak aku enggak suka yang gede. Hah? Yang sedang. Ya, tapi aku juga enggak suka yang sebentar. Oh. Tapi aku juga enggak suka yang lama banget gitu. Durasi paling enggak sejam. Enggak. Aku mau setengah jam. Maksimal setengah jam, cepet banget. Soalnya tadi kan aku bilang aku mageran, terus kayak yo diem aja lah Mbak. Gak bisa. Sementara aku kalau main suwi. Kalau sampai udah urung marem, nek Mbak urung marem, aku malah kesu. Aku yang kesu. Oh malah kesu. Iya. Soalnya apa ya? Ya emangnya ngangkang itu nggak pegel guys? Ya blaser ay. Kasihan loh. Oh blaser menang. Kayak tebak bosok nih loh. Tapi kesel ya kalau menang aja bebek kayak tebak bosok. Emangnya enggak pegel apa? Jadi ya aja anu, aja ngono, teko dloser iki lho. Turu tuh teko turu rumah pasrah ngono dalam doa ngono kae. Jadi kayak itu pasrah pasrah dalam doa mesti enjoy. Tapi ini enggak apa-apa ya. Maksudnya nah sih kayak pitik piye nek sing kayak pitik. Pitik kan babone diuya-uya. Kecer-kecer giliran dikasih pek-pek tret wes. Enggak suka juga. Iya, langsung mirip. Kayak gini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masa assalamualaikum kok langsung pamitan lagi. Aduh, menyebalkan tamu model apa kowe. Iya. Kita tuan rumah lu wis mempersiapkan segalanya, mau dijamu segala sesuatu kok baru assalamualaikum, waalaikumsalam. tapi kayak gini ya. Biar enggak terlalu ini ya. Oh, biar enggak terlalu nyolong. Jadi gimana ya? Pengalaman pertama kali dientup. Ini kepi. Pas kan burung pernah nih kan. Giliran dientup gimana rasanya? Pas jilep gitu kan. Piye gitu. Sing dirasane. Soalnya ya wedi lah. Wedi. Wah wedi. Iya. Serius. Wah wedi. Begitu didorong-dorong-dorong rasanya pengen manggil Hansip gitu. Hansip. Berarti oh gitu ya dirasain. Jadi pertama kali dientup rasanya mah wedi gitu ya. Kayak koden ya. Kopi ye gitu apa piye? Apa kok meledak apa piye ngono? Aduh sembret iki lho suwek-suwek ngono. Aku disobek-sobek ngono apa piye iki? Bingung.
kayak aku takut darah. Oh. Aku takut darah. Aku takut luka. Oh. Kamu kok rasanya perih-perih piye gitu ya? Aku takut. Oh, jadi iya. Aku takut tersayat. Ya. Takut terluka. Ternyata Mbak E takut terluka karena luka hati itu menyakitkan. Seperti itu. Jadi gambarnya pertama, rasanya pengen manggil Hansip ya waktu pertama kali. Iya. Setelah berikutnya terulang kembali, Hannya hilang ya, Mbak. Iya. Sip. Iya, benar ya. Ini kayak sungguh membagongkan, Mbak. Setelah tahu rasanya, ternyata gitu ya. Ternyata aku, terlalu. Jadi udah enggak tahu lah mana yang kayak ayam, mana yang. Jadi Mbak Ewes paham ya, laki-laki itu yang tipikal ini benar-benar tipikal laki-laki yang baik, tipikal ini laki-laki yang kurang baik, ada yang cuma ini yang namanya buaya darat itu seperti ini, itu Mbak Ewes paham banget ya. Kalau paham banget enggak? Kayak aku juga kalau misalkan paham banget, aku gak bakal salah pilih. Oh gitu. Laki-laki. Nah, jadi aku sering disakitin, guys. Ya, namanya wanita selalu diingat mana yang menyakitkan. Tapi ingat mana yang paling terbaiknya. Ya, iya, namanya juga laki-laki selalu salah di hadapan wanita. Memang perempuan tuh seperti itu, Mbak. Kadang empu, kadang ya atos gitu. Kalau laki-laki ya kadang kaku, kadang ya lemas gitu. Jadi harus pintar-pintar Mbak melemaskan pemikiran laki-laki. Laki-laki juga harus tahu di mana di saat Mbaknya sedang mengeras, nah, kita harus bisa melembutkannya. Bentuk sederhana tapi sulit dipaham. Iya. Tapi ini pandangan Mas Philip ya. Aku orangnya susah ditebak nggak? Mbak itu gini. Kalau diikat banget itu paling nggak suka. Mbaknya itu gini, mau cemburu tapi kalau dicemburui nggak mau. Nggak percaya banget sih gitu. Kan udah tahu gitu. Nah, ya dibilang kalau egois. Enggak sih, namanya juga wanita yang nggak boleh dibilang egois lah. Egois lagi. Wanita selalu benar. Supaya klik lawan. Ya, betul. Terus? Tapi nggak tahu kenapa ya Mbak ya, kok kayak saya ini nyaman dulu karo Mbak E. Ini jangan-jangan Mbak E sih hipnotis saya. Kayaknya saya ini. Tapi saya ini bawaan deh. Wow. Bawaan lahir. Pinggir yang ini. Habis waktu. Oke, sahabat YouTube, sampai ketemu video berikutnya. Semoga tidak bisa dimengerti.